Hey hey hey, oke, Beja Lovers semuanya yang berada di seluruh antero Nusantara Indonesia atau di seluruh dunia, how are you? Apa kabar? Kumaha? Sararae di luar itu. Oke, kembali ke soal berikutnya. Ini masih latihan soal. Oke, latihan soal tentang apa, Om? Oke, tentang sebuah kekuasaan flux magnetik. Oh, tri, flux magnet. Tuh, flux magnet mana soalnya, Om? Astre, oh, itu soalnya tuh. Oke, kita baca yuk. Suatu kawat persegi panjang, Pak, luasnya berapa tuh? Oke, ingat-ingat, nah, harus, karena biar kamu jadi, misalkan jawabannya sama antara kamu orang Indonesia, saya orang Inggris, misalkan teman kamu orang Prancis, harus jawabannya sama, berarti satuannya harus ke dalam ya satuan internasional. Luasnya berapa tuh? Oke, berarti luasnya di sana 100 cm itu 10 pangkat min 2 meter per segi. Ini kan sentimeter, 10 min 2 dikuadratin 10 min 4, kamu punya 2, berarti min 2 ya. Oh, tri. Berada dalam medan magnet 0,1. Oh, berarti dasyana B-nya 0,1 Tesla. Tri, Tesla. Bila medan magnet untuk sudut, nah, ini hati ini terhadap siapa? Terhadap bidang. Nah, ini tetanya 37, tapi terhadap bidang. Maka besar flux magnetiknya adalah berapa? Ini yang buat kita si bejo, karena ini salah satu soal yang sering keluar juga. Ya, Cri. Nah, misalkan kalau kamu punya bidang tuh. Nah, bidang punya kamu. Nah, bidangnya datar. Oke, luasnya ada A. Kamu gambarkan dulu garis normal tegak lurus sama bidang. Oh, Cri. Terus ada medan magnet nih. Menembus luasan. Membentuk sudut berapa derajat tuh der, berarti kan ntar ketembus tuh set. Nah, ini medan magnetnya, kata si soal sudutnya berapa derajat, 37, tapi terhadap siapa? Oh, terhadap bidang, berarti kan bidangnya ini ya. Oh, berarti sudut yang 37 t yang ini. Ingat yang namanya cos theta atau theta itu yang dibentuk antara sub garis apa nih teh, medan magnet sama garis normal. Ini yang kita perlukan teta. Jadi kalau ini 37 berarti tetanya berapa? Betul, 50 di 390 kurangi 37. Ya sudah, karena ditanya flux magnetik, kamu tinggal foya-foya. Yang namanya flux itu kan apa? B dot DA ya, atau B dot A. Nah, karena ditanya besarnya berarti BA cos teta. Ya sudah, selesai. B-nya berapa masukin tuh? 0,1 itu kan 10 pangkat min satu aja ya. Oke, luasnya berapa tuh? 10 pangkat min 2. Oke, di sana cos berapa nih? Nah, berarti yang kita gunakan adalah yang ini, 53 derajat. Cos 53 berapa? Yo, betul, 3 per 5. Oke, oke, 3 per 5 itu berapa sih? 30 bagi 5, 6. Berarti 0,6. 0,6 10 pangkat min 3, atau dibikin 6 kali 10 pangkat berapa yuk? Min 3, min 1, berarti min 4, satuannya Weber. Oh, Tri, oh, Tri, gampang sekali. Berarti jawaban yang mana, Om? Oh, yang oke, jadi intinya kalau untuk flux hati-hati dalam menentukan sudutnya saja. Tri, oh, Tri, jadi persamaannya itu tuh cos, ada cosnya. Di atas sudutnya, sudut antara B sama garis normal. Tri, kita lanjut ke soal berikutnya. Oh, Tri, kita coba dulu kamu ya. Ntar kita lihat lagi videonya. Tri, assalamualaikum.